Pagi saudara-saudara, masih bersama karya kita. Kali ini saya akan memperkenalkan Smart Watch, sebuah jam pintar keluaran dari Aiwan seri M9. Ini dashboardnya bisa kita lihat. Fungsi dari Smart Watch ini adalah jam pintar yang bisa kita hubungkan dengan HP Android. Nah, kalau kita buka isinya, nah ini bentuk jamnya seperti ini. Dalam paketannya ini ada jam smartwatch-nya. Kemudian pada pergelangan tangan terbuat dari karet yang sangat terjamin kualitasnya. Kemudian pada bagian dalamnya ada tempat untuk SIM card, kemudian ada memory card. Kemudian pada sebelah kiri ada port untuk micro USB menghubungkan ke komputer. Kita lihat ke dalam isi boxnya ada apa saja. Nih, kita perhatikan untuk isi boxnya. Yang pertama ada kabel datanya, bisa berfungsi untuk ngecas juga. Nah, itu micro USB to USB. Kemudian ada headset. Headsetnya ini portnya micro USB. Nah, kita coba dalam posisi seperti itu. Oke, kemudian masih ada manual booknya. Kita bisa baca-baca kalau misalnya bingung. Kemudian ada baterai yang tertanam langsung pada penutupnya dengan kapasitas 450 mAh. Oke, sekarang kita uji coba untuk smartwatch-nya. Kebetulan ini tidak saya pasang SIM card, hanya saya pasang memory card saja. Memory card dalam jenis memory card-nya adalah micro SD. Coba isi. Smartwatch ini memiliki kelebihan, yaitu ada kameranya. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai komunikasi HP, SMS, telepon. Dan yang kelebihan dari smartwatch ini adalah bisa terhubung ke HP Android. Jadi ketika kita nyalakan kemudian kita komunikasikan, bisa remote penuh untuk SMS maupun panggilan dari Android langsung ke smartwatch kita. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini menu-menu dalamnya. Jadi langsung ketika dinyalakan akan mencari konektivitas. Ada beberapa menu di dalamnya. Bisa menampilkan gambar, kamera, video. Kemudian yang tidak kalah penting adalah smartwatch ini bisa kita gunakan untuk mengukur kecepatan kita saat berlari atau berjalan. Ada pemutar musiknya juga. Bagaimana kawan-kawan, tertarik untuk membeli smartwatch ini? Bisa didapatkan melalui online dengan harga Rp500.000 saja. Oke, terima kasih.